Halo pecinta dapur, biasanya setiap tanggal 10 Muharram, orang Jawa akan bikin bubur suro. Nah ini aku mau bagikan resep bubur suro sederhana. Yuk langsung aja disimak videonya. Nah ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapin. Untuk yang pertama aku mau bikin buburnya terlebih dahulu. Dan ini untuk berasnya aku pakai 150 gram beras yang udah dicuci bersih, ditambah dengan 1000 ml santan encer. Sekarang tinggal dinyalakan apinya. Nah ini dimasak hingga mendidih dulu, sambil sesekali diaduk supaya tidak lengket bagian bawah. Kalau udah mendidih seperti ini, aku tambah dengan 300 ml santan kental. Lalu ditambah dengan garam secukupnya, 2 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Dimasukkan. Lalu diaduk-aduk. Nah ini tinggal kita masak sampai nanti menjadi bubur. Untuk memasaknya gunakan api yang kecil aja. Nah untuk masak bubur ini harus diaduk-aduk supaya nanti hasilnya juga tidak gosong bagian bawah. Dan memang cukup lama untuk masak bubur ya bunda. Nah ini teksturnya udah jadi bubur seperti ini. Tuh jangan lupa tes rasa ya bunda. Oke untuk selanjutnya ini aku mau bikin bahan kuahnya. Semua bahan juga udah aku siapin. Nah sekarang aku mau ulek bumbunya dulu. Ini aku pakai 5 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 butir ketumbar, dan 1 cm jahe. Nah ini aku halusin dulu. Nah ini sudah halus untuk bumbunya. Oke selanjutnya aku tambah dengan 1/4 jintan, 1/2 sendok teh ketumbar, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Ini langsung aja aku masukin. Dan ini aku tambahin dulu dengan 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah sekarang tinggal kita ulek lagi sampai semua tercampur rata. Nah ini untuk serainya aku pakai 1 batang lalu aku geprek aja. Nah ini untuk ayam, ayamnya aku pakai 200 gram ayam. Ini aku pakai yang daging. Jadi benar-benar yang di bagian dada ya. Lalu ini aku potong. Nah pemotongannya aku potong dadu. Untuk ukurannya menyesuaikan aja. Oke, kalau sudah selanjutnya langsung aja dimasak. Ini aku pakai minyak goreng secukupnya aja. Nah, kalau udah panas minyak gorengnya, bumbu yang udah dihaluskan tadi kita masukkan aja. Ini juga aku tambah dengan 1 lembar daun salam ya. Kemudian di situ juga udah aku tambahin dengan lengkuas. Ini kita tumis hingga harum.
Nah, kalau udah matang bumbunya, ini untuk ayamnya langsung aku masukin. Dan ini diaduk rata. Ini kita masak dulu sampai warnanya berubah. Nah, warnanya udah berubah, langsung aja sekarang aku tambah dengan 750 ml santan. Nah, ini tinggal kita masak sampai nanti matang. Nah, ini udah mendidih untuk santannya. Selanjutnya mau aku tambah dengan garam secukupnya. Kemudian aku tambah juga dengan gula pasir secukupnya. Diaduk rata lagi. Jangan lupa untuk dites rasa ya, Bunda. Sekarang tinggal kita tunggu meresap bumbunya. Kalau udah matang, sekarang tinggal kita siapkan untuk buburnya. Ini aku mau siapkan ke piring saji. Aku tuang dulu untuk buburnya. Secukupnya sesuai porsi kalian semua. Selanjutnya, ini aku tambah dengan daging ayam beserta kuahnya yang udah kita masak tadi. Nah, ini untuk seluruh buburnya kita siram dengan kuahnya. Lalu aku tambah dengan tahu goreng. Ditambah lagi dengan perkedel kentang. Dan ini aku taburi dengan dele goreng. Dan tak lupa ada kerupuk bawangnya. Nah, seperti itu Bunda untuk membuat bubur suro. Gimana, mudah banget kan bikinnya? Dan untuk rasa, jangan tanya lagi Bunda, rasanya gurih dan enak. Ini bisa disajikan untuk 10 suro besok ya Bunda. Dicoba ya untuk resepnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Bunda. Dadah, selamat mencoba.